Zap. What's up? Kita akan bermain manggung kembali lagi bersama kita di NWM. Gue buka Bang Ojo. Oke. Kita akan kembali ya setelah beberapa tahun. Channel ini mangkrak dan enggak ada gigs. Kita akan interview pertama. Kita akan menginterview Mas. Oh, langsung interview kok di perform kok interview. Oh, iya, ya kita akan perform di apa jenenge? Ya Pekonang. Kita akan menginterview jauh-jauh dari Prigen. Itu Prigen. Klaten. Kita akan menginterview Beruang Grizzly. Dan Beruang Kutub. Pas kita di Beruang yuk. Beruang. Apa? Panda. Rada imut dah. Ya deh. Tunggu di venue ya. Udah. Sekarang bareng Mas Falsa. Sekarang Ben belum tadi interview. Belum. Nah, waktunya interview with Half Voice. Member ya. Oke. Kudu member Mas, personil. Member ini. Oke. Kesibukan apa Bang? Bukan nangesan, iya, garing, nangesan, futsal. Terus yang ini ki main-main ini Mas. DJI Mas masih main apa? Hip hop bro. Ngerap. Reza Arab. Kesibukannya meh daring Mas. Soalnya daring nalisan. Oh, daring sekolah online. Yo, online. Arek ngopi bareng dikeliling. Aku biasanya bisa ya. Yo. Bersama Mas Mus dan Sam Her. Ini aneh, circle-nya besar sekarang ya. Yo, i. Apa circle gue bersama orang-orang hebat ini Mas. Alhamdulillah. Sama-sama merintis Mas. Iya, orang hebat. Senior iki Mas, biyen penggemar. Tapi saiki iso sak lungguh bareng. Alhamdulillah. Proud iki Mas. Oke, terima kasih Mas Falsa. Oh iya. Sudah. Yo, interview. Pengen lawan. Wes. Mas outfit. Oh iya, kok sih belum. Yang asik ae. Oh iya, outfit. Ngatet outfit iki. Mas. Support your local band. Iya, bawa tumpang stel lah, tumpang stel. Oh, ini kan Mas, sweet pen. Cocok banget nih Mas. Ini sweet pen. Sepatunya biasa fans slip on. Oke. Terima kasih. Oke, Mas.
Clicking on the label with the candy in the backseat. Chin or jack. Juga suka penting asik. Kevin Chan on the day. Juga asik. Tuang-tuang-tuang. Untungnya asik-asik. Aduh kek kongsi dia shoot ke baby. She want to leave me. Balik lagi di siapa tahu jodoh. Kok saya Ozil? Enggak apa-apa. Kenalin dulu. Saya Ozil. Oke, Mas. Saya Muzamil, saya host di sini dan teman saya Ryan Bagus co-host. Saya Ron Parker dengan siapa-siapa di sini. Tamu. Masukan baik. Alhamdulillah baik. Gimana Jaya, Rian, sekolahnya udah selesai ya? Alhamdulillah. Siap. Hari ini kita di sini ngapain nih? Ada event gigs hip-hop dari teman-teman Dapuran sama halaman hip-hop belakang-belakang. Udah berapa lama nih? Kira-kira Dia mending di-inap ya? Kira-kira gak pernah di playground lagi. Udah berapa lama nih? Terakhir NWM itu setahun lebih. Oh iya, NWM udah setahun gara-gara apa nih? Gano apa? Gretek sampean ya? Iya. Serba bingung aku soalnya. Udah setahun gak pernah main nih. Gimana persiapannya hari ini? Buat hari ini? Persiapan semalam udah latihan, udah ngopi. Mematokan. Apa nih? Oh, pecah mematokan juga. Lancar. Ya, yang penting lancar ya. Kenapa kok ngopi nih? Harus ngopi dulu kenapa? Biar tapi kita hari ini di tempat kopian loh. Oh iya. Namanya Kafe Mona ya. Dari Prisento. Kenny Chandra. Lagi ya. Hasil buruk tapi juga kurang modal. Yo, you walk on the down, walk into the wall, balik-balik, beli-beli, banyak sampah, pemerintah, lagi-lagi. Sekuat TikTok mana besok? Delok palsa. Udah palsa. 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 Kualifikasi kan? Teman-teman, maaf tadi saya lupa lirik pada saat kita budis semua TikTok memalang. Ya, seluruh musik. Ya. Barusan penampilan dari Sam Kenny Jakta ya, orangnya ada di sana. Ada satu lagu nih yang bikin saya tadi sempat terngiang-ngiang. Gimana? Abang Jago TikTok gimana? Abang Jago gitu katanya. Anjing gitu. Nah, tadi kan Abang Jago. Pal-p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 al-
on the fucking floor. TikTok bitch dancing on the fucking floor. Kan biasanya TikTok lah joget ya. Wah. Ya masuk. Udah. Iya, kenapa kok tiba-tiba membuat lagu tentang TikTok ini? Kenapa? Apa-apa maksudnya? Kenapa dan apa gitu? Awalnya dulu
lihat ano squad buat TikTok Malang. Oke. Lalu mendewa-dewakan mereka itu konten kreator. Oh iya, saya sempat dengar cuman joget-joget bilang konten kreator. Terus cuma selumu-selumu. Oke. Terus akhirnya anu apa ya? Cringe kayak ke-trigger gitu. Terus kayak squad TikTok Malang tentu listrik. Oh, senengnya squad TikTok Malang itu kayak apa ya? Sosokan artis gitu loh. Sosokan artis, sosokan kaya. Terus kan ada kan sempat rame kan di sosial media kayak Twitter gitu. Itu ada yang nyenggol gitu. Terus dianya kayak hujatanmu motivasiku. Wih, hujatanmu motivasiku. Waduh. Ngeri, serem. Bajuku Deus. Apa cuma dari hal itu kemudian kalian bisa menciptakan lirik seperti atau ada hal lain yang mendasari kayak muat atau apa atau gimana? Apa ya? Ya muat sih. Ya, ya kan nama kan awal-awal ya kayak ya udah kan terus kayak demi hari kok makin kayak apa ya? Makin jadi apa sih? Jadi gitu. Akhirnya sama teman-teman itu rundingan akhirnya kita bikin sebuah lagu ya di TikTok. Judulnya apa? TikTok. Pembuatannya berapa lama pembuatan? Proses pembuatan sehari dua hari? Sehari. Yang wah, beatnya dapat. Bikin lirik, record. Video lirik keluar. Video liriknya bisa dilihat di mana nih? Kira-kira YouTube ini siapa? W3 ya? Iya, W3. Wih, bisa dilihat di YouTube-nya W3 ya. Stop. Di proses kreatif tadi. Proses kreatifnya sehari. Pembuatan lirik, rekaman untuk jadi sebuah lagu satu hari. Tapi apa ya yang membuat selain kecenderungan apa kayak tiba-tiba sehari jadi gitu kan, kayak apa sih motivasinya kalian untuk membuat sebuah lagu yang bisa sehari jadi? Dan ya kita bisa nanti bisa dilihat ya di YouTube-nya, nanti bisa dilihat di YouTube-nya TikTok judulnya apa gitu loh. Mungkin karena kekosongan sih mas, kekosongan waktu lah, mungkin kekosongan otak juga, kekosongan waktu. Akhirnya kita ada ide untuk buat lagu itu langsung record, langsung jadi gitu. Lek dari aku pembuatan film lagu ini sih gak rai aku mantel. Iya kan sebelumnya kan baru-baru ini masuk Malang kulturin mereka itu sih selumu sih aku. Nah sebelum-sebelumnya kan ada sekolah di Jamet, Oke. Nah kan rame, sebelum di Malang kan udah rame di luar dulu aja. Nah, kenapa baru masuk ke Malang kayak gitu? Ini lah harusnya aneh-aneh kan. Jadi apa ya? Itu ya kan dari perspektif teman-teman ini. Kalau kan juga proses kreatif ya mereka sebenarnya ya. Kalau kita lihat dari objektif aja mereka juga melakukan hal yang kreatif. Tapi dengan caranya mereka. Ada nggak sih yang bikin kayak kalian lebih merasa? Karena sempat aku dengar tadi suntingan Mas Lian ini sempat bikin heboh nih di jagat medsos lainnya gitu. Apa yang bisa diceritain mas gitu? Apakah itu yang menjadi pemantik kemudian untuk membuat lagu TikTok? Apakah ada waktu lain? Pasti sih mas, kalau post heboh itu ya kata Mas Lian tadi kan baru masuk ke Malang. Terus langsung kayak gimana caranya kayak gitu loh mas, cara ya apa aja mungkin dengan cara kayak yang kalau menjelekkan sih enggak kayak apa ya bikin mantul gitu kan. Oke. Jadi kita kan ya ke trigger gitu, akhirnya kita ya itu bikin lagu gitu sih. Itu ya yang mengakibatkan lagu bisa cepet jadi. Kalian ada nggak? Juga ada ya. Apa itu mereka itu sebelum kita
nyenggol mereka itu enggak banyak hatersnya gitu. Oh, sebenarnya enggak ada banyak hatersnya. Terus dia itu ya enggak banyak itu hujat gitu. Terus dia balas hujatan itu kayak ini enggak. Aku tuh enggak butuhin. Si butuhin itu sini. Kamu kalau mau ngehujat itu ngajak dulu kayak gitu. Wow. Wow. Padahal, wow. Wow. So ini ya. Impressive. Sekeras itu ya. Mereka membahas fisik untuk menyerang sebuah pendapat. Fisik harta juga mereka. Okay. Mampu nang mau mengiku. Gak usah kayak lah. Kita jajan per hari segini. Baju kita deus harganya pakai. Keren. Wow. Tapi ada endingnya, konfliknya apa itu? Circle kita sama teman-teman sebelum kan udah aku yang udah gak ada masalah ya. Sebelumnya yang kalau dari ibu itu yang anak-anak bikin kayak apa yang looking anu itu oknum-oknumnya mereka, adminnya mereka ternyata banyak. Oke. Misalnya teman-teman itu pas udah masuk IG-nya kan IG-nya di live atau apa? Terus masuk udah masuk semua anak-anak itu ikut Jogja. Terus akhirnya kayak udah kewalahan. Akhirnya kayak pentolannya itu admin pertama itu akhirnya ya, kayak owner itu kayak turun tangan akhirnya bilang sorry ini. Oke, sempat ada konflik antara teman-teman kalian dengan teman-teman TikTokers di Malang ya. Awalnya gara-gara cuitan Mas Lian atau gimana ini kak? Dan bagaimana penyelesaiannya? Istilahnya kan konflik ya. Bisa selesai dengan baik-baik itu gimana? Bisa selesai padahal kan kalian sebagai orang yang merasa sangat mangkal istilahnya dengan mereka. Kok bisa berbesar hati mau membuatkan lagu lebih tepatnya ya bukan membuatkan lagu akhirnya bisa damai kok admin ownernya lah ya ownernya itu DM folder lah dia DM anak-anak satu-satu oke. Minta maaf ini dulu ngapus komennya dan kalau yang komen itu bukan adminnya sendiri kayak gitu campur tangan dari admin yang lain ya. Kita buatkan lagu TikTok Pandu kamu slow mo juga ya boleh slow mo kita ada lagi pertanyaan untuk Mas Dulton kesibukan Semari. Ini cuy. Yo what's up? Pertama hadir di O di O. Hujan. Kayak kelas angin. Salah. Ngono opo ya? Kita kedatangan tamu. Enggak kata bagi personil. Tamu di vlog. Oh iya, enggak tahu ya Mas Abin. Mau tanya-tanya kesibukan kenalan sih. Oh, perkenalan. Yo teman-teman nama saya Abin, aka Dirdeo. Saya personil dari NWM dan juga bosoner dan juga samlay wakil Isamidi. Apa lagi kesibukan? Kesibukan sekarang sehari-hari kerja ngurus rumah tangga main sama istri juga dan member dari Lau. Terbarunya itu masih terbaru ya. Lau kaden ya. Kalau intinya sih ini nyaman kalau mungkin waktu sampingannya kalau ada dompet yang kelihatan ya pasti kerja sampingan ya.
samping temen sebenarnya banyak kan. Nggak sih, ke sini niatnya manggung untuk memeriahkan pertama Valentine ya. Dari kasih sayang terus Bang di Oma dari teman-teman Dapur Rap ngadain acara hip hop halaman belakang. Jadi kita diundang main ke sini. Mantap, sangat excited ya. Yep. Oke, sangat-sangat sangat-sangat excited dan jemek. Kedanan ya. Lau masuk angin. Lau winter. Lau musim ya. Prediksi ya. Oke, okay. Terima kasih Mas Robin. Terima kasih Mas. Belangin Mas Robin ini. Okay. Terima kasih. Cepat. Dan disit. Represent in the overload, wake up with me.
Real MC, Dirty O, never done stop. My flow on the mic can't stop. Tak perlu terburu, tak usah bikin rusuh. Ini langkah baru, formasi baru. Enam raja dengan senjata micro zoom. Musuh terpaku lalu menjadi candu. Ini baru awal, siap kau maju terjungkal. Jangan coba menghadang, siap ku basmi brutal. Let's go back for Dirty O. Bukan sekedar maestro, jangan dianggap mellow. Jika kau siap, let's go. I'm living in the ghetto. Simak dengan benar, mikrofon tersambar. My niggas at the war, it's what you're fighting for. Grim Reaper at the door. Tak pernah main kotor, tak butuh provokator. Ku seorang predator, lepas gila, ratakan semua sektor. NWM, Dirty O, fucking collabis. MNO, si stay on the beat. Kenalkan enam legenda dewa bangkit dari masa yang kelam. Kini hip hop klimaks pada golden era. Mikrofon dari media ku bersuara. Bunda sikut kepala, jangan kau coba-coba. Pasukan anti bala ada basah berlumur darah. Sedikit kau salah kabra akan terjumpur terluka. Yeah! Represent! Dirty Fat is in the house. Black Hooks is in the house. Black Hooks is in the house. Santai, dia terlalu vibe itu. Makasih yang udah berkangen-kangen dengan dia. Just because we got knocked down, I mean we can't get back up. Lagi di Esan, sekarang kita lagi di. What don't break a nigga, make a nigga. Mas apa tu? Mas, yo mas. Di Esan, Mas Esan di Kopi Jelangkung. Jelangkung. Dan kau pasal sampai mobilku tak dua lagi ni, wes gak ngurus ya? Yo waduh. Langsung aja yo. Langsung aja kita interview Mbak April. Jangan cuma kan titik ulang. Iya iya oke. Kesel aku cuy. Kasih spoiler dikit ya. Kasih spoiler dikit aja wis ya. Bakal ada lagu baru. Musik video baru. Gebrakan baru di 2021. Dan kita punya talent baru. Talent sopo? Mbak April. Ya betul. Padahal saya bari ya. Maaf loh, oke. Okay. Pokoknya stay tune aja di channel ini. Dan jangan lupa dan jangan lupa untuk teman-temannya diajak untuk menonton. Iya, jangan lupa ada gigs ya. Di follow apa? Hip hop. Hip hop belakang halaman. Hip hop BHE belakang. Iya, hip hop. Wale. Halaman belakang. BH. BH ya. Ah, ntar keluar ntar di seret ngono cuy. Wis akan editor e. Di hip hop belakang halaman. Halaman. Belakang B. Ya belakang apa? Pasti metu ya, pasti metu. Pasti metu dan kita mungkin kalau ada waktu luang mungkin kita akan. Terima kasih, thank you very much untuk you. Makasih NWM ku enak. Thank you very much. Masih nang rarek. Yeah.